lagi untuk kita semua. Yang saya ditunjuk untuk menjadi pembina upacara pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan, beliau mengikuti upacara di kantor Bupati. Karena itu diberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pembina upacara hari ini. Beliau menyampaikan permohonan maafnya karena tidak ada bersama kita hari ini. Bacaan hari ini harusnya kita membacakan teks yang disiapkan. Amanat pembina hari ini kita membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh lembaga pendidikan di seluruh tanah air. Mungkin sebelum membaca itu, saya perlu mengapresiasi Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa yang sudah berpartisipasi dalam upacara apel bendera pada pagi hari ini. Kita tampil luar biasa. Bapak Ibu Guru tampil dengan merah putih, dengan segala pernik-perniknya luar biasa. Peserta didik juga sama. Ini suatu hal yang membanggakan. Dan saya pikir ini adalah upaya kita sebagai guru dan sebagai peserta didik dalam rangka mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Selanjutnya saya membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada hari ulang tahun 77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita memandangkan proklamasi, mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, lalu terlahirlah Indonesia Merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Khususnya pada tahun ini, kita memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia tahun 2022 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semangat tersebut saat ini sedang kita buktikan bersama melalui presidensi G20 tahun 2022 dengan peran besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberikan contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru
untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita juga telah meyakinkan dunia bahwa generasi muda Indonesia sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat yang bekalnya diperoleh sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam kampus Merdeka. Begitu juga pada sektor kebudayaan, Kemendikbudristek dalam forum G20 mendorong negara-negara di dunia untuk menghadirkan dukungan pendanaan bagi seniman dan pelaku budaya agar dapat kembali menginspirasi dengan karya-karya terbaiknya, khususnya di masa pasca pandemi. Inisiatif ini adalah kelanjutan dari terobosan Dana Abadi Kebudayaan dan Kanal Budaya pertama di Indonesia yang kami luncurkan dan telah memberikan banyak manfaat bagi para penggerak budaya kita. Hal-hal yang saya sebutkan tadi barulah sebagian kecil dari terobosan Merdeka Belajar yang sekarang sudah mencapai 21 episode. Masih banyak lagi episode Merdeka Belajar yang akan kami luncurkan sampai semua anak di seluruh Indonesia merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu belajar dengan bahagia, berkarya tanpa hambatan, berlari menuju masa depan dengan penuh keberanian sebagai pelajar Pancasila. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di seluruh tanah air. Marilah kita lanjutkan gotong royong kita untuk memulihkan dan membangkitkan Indonesia merdeka, mewujudkan Merdeka Belajar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.